Om Swastiastu. Hai sahabat IMV, aduh seneng banget. Kali ini seperti biasa, selama 30 menit ke depan Endra Dewi bakal nemenin kalian. Dimana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Dewata Musik Video New Hits. Dan masih bersama Histeria juga ya, yang wardropin Endra kali ini. Dan yang namanya IMV New Hits pastinya selalu punya yang spesial untuk kalian, supaya hari kalian selalu tambah ceria gitu ya. Dan kali ini kita mendatangkan band, siapa dia, siapa mereka gitu yang benar ya. Nama bandnya unik ya. Mereka adalah The Javu Band. Sayangin beli udah bakat kalahin kalian elusin jelas. Ngomong-ngomong, biasanya kalau orang bilangnya tuh The Javu gitu ya, tapi ini The Javu pakai P ya. Tapi kita akan bahas nanti, karena sebelumnya Endra pengen kenalan dulu sama mereka. Karena Endra tahu ya, The Javu Lovers. Boleh gak sih kita sebut kayak gitu? Boleh ya, boleh. The Javu Lovers yang ada di rumah sahabat DM pastinya penasaran ya sama personilnya mereka. Dari yang paling ujung yang bajunya sama putihnya sama Endra. Wah, kenalin diri dulu dong, Bli. Bli Koko megang apa, Bli? Saya juga. Oke, kirain megang mic dia ya. Berikutnya ada siapa? Saya Roger di gitar bass. Roger Danuarta. Oh, siapa beli? Loger. Oh, low bat sih biasanya ya. Nggak ya, beli Loger ya. Oke, ada beli Loger di bass. Berikutnya ada? Saya Edi megang stick. Edi di drum. Oh. Megang stick ya, tapi ngegebuk drum kan ya. Kalau gitu berarti bisa ditebak ini adalah vokalis ya. Oke. Okay. Dengan beli siapa? Putu. Oke, beli Putu siapa sih? Beli Putu? Putu Budi. Putu Budi. Oke, okay, baiklah. Itu adalah mereka personelnya The Javu Band nih. Beli tadi pertanyaan Endra setelah kita kenalan, Endra lanjut ya ke pertanyaan Endra yang tadi. Unik ya, The Javu, bukan The Javu. Biasanya kan kita kenalnya The Javu ya. Kok ini The Javu pakai P, kenapa beli? Awalnya kita dari komunitas fotografi, kita bikin, yang bikin itu 3 orang. Siapa itu aja? Sebenarnya nama. Oke, nama Dewi Jenderasana, putunya saya. Nah, Dewinya di Malang, Mbak Jenny di Jimbaran. Terus kita bertiga, kita dibantu sama mereka. Akhirnya lihat orang ngeband kok asik, kenal sama Bli Jun. Dibikinin single lah, jadinya keterusan sampai sekarang. Oh, makanya gitu. Akhirnya tetap dipakai namanya itu ya, The Javu ya. Karena udah familiar mungkin ya. Oh, oke. Okay. Ya, jadi mereka ini sebenarnya adalah seorang fotografer. Boleh dong ya, nanti Endra minta di foto biar cantikan dikit ya. Mumpung ya ketemu fotografer ya. Bli, berarti ini kalian kan komunitas fotografer awalnya gitu. Kok bisa kalian tahu kalau selain punya hobi fotografi, kalian juga punya bakat main band? Gimana awal saling menemukan? Ganti suara dong, vokalisnya doang yang cerewet. Koko yang jawab. Kayaknya takut dikasih pertanyaan deh, itu beli Koko. Oke, jadi pada dasarnya kita memang sebelum masuk ke dunia foto itu, kita memang suka main band ya. Di mungkin zaman saya tahun 2000-an. Jadi kita sering ikut festival sama bikin band. Kalau saya sendiri dulu sering diputer di Dewata TV. Ya, ada Oregano. Oh, bandnya yang dulu? Iya. Oh, jadi, berarti keluar dari itu masuk? Ya, saya sama Ledger dulu satu band. Jadi saya nyelamnya ke fotografi juga. Dan juga Edi juga dulu punya band juga. Dan diputu juga anak band ceritanya. Oh, jadi berarti kalian ini adalah band yang band yang berbeda-beda berkumpul jadi satu gitu ya? Jadi kita Oke, baiklah. Jangan-jangan kalian dikeluarin nih sama bandnya masing-masing ya? Ya, sambil menjalankan hobi, kebetulan kita juga senang senang santai gitu. Okay. Ya, sambil menghibur diri lah. Oke. Kayaknya sahabat IMV yang ada di rumah penasaran deh, kita bakal kasih lihat video klipnya mereka ya. Seperti apa video klipnya mereka yang judulnya apa? Check in di dalam. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Beli-beli menjalan, beli-beli melaksana, beli-beli minehang,
lain nadi. Adine tresnain beli, adine sayangin beli, udah bakat kalain ngalian elusin jelas. Uliang telpon salah sambung, lain SMS bakat kepung, melalui check-in itu di dalam meja nih abang pasang kempung. Tadi kita udah lihat ya video klip check-in di dalung ya, lucu banget ya video klipnya. Waduh, siapa itu yang buat? Apakah pencipta dari lu atau dari kalian sendiri? Lagu itu diciptain sendiri sama Liputu ya. Liputu Budi? Liputu Budi yang buat? Ya, jadi dia pada dasarnya kayak yang saya ketahui bahwa lagu itu menceritakan tentang situasi kehidupan yang ada saat ini. Iya, benar banget ya. Banyak banget kasus yang kayak begitu ya, yang seperti di lagu tadi. Dan itu memang terjadi. Iya benar, itu kayak keseharian ya. Pesan moral juga, berarti ada pesan moralnya juga ya, kayaknya ya untuk. Sebenarnya kalau untuk pesan moral sih disimak sendiri ya. Oke. Tapi nanti ya, nanti. Nanti ya kita istirahat dulu nih, nanti kita akan lanjut lagi tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Delta Musik Video. Sangue.